Halo semuanya, welcome back to YouTube channel Kevin Jonathan. Selamat datang buat kalian semua yang sudah mampir di YouTube channel gue, guys. Hari ini gue pengen banget bikin konten games yang udah lama banget gak pernah gue buatin kontennya lagi. Yaitu adalah game Ninja Saga Final Battle. Gue udah lama gak bikin konten ini dan gue sengaja bikin konten ini karena gue diingatkan oleh beberapa viewers gue yang komen di konten game Ninja Saga Final Battle. Katanya ada ninja baru, guys, yaitu Otsutsuki Toneri, ya. Ini GG banget karena dia itu masuk ke tier IMR, ya. Jadi menurut gua itu bakalan sangat hebat, ya, kemampuannya. Kemudian, ya, dari karakter-karakter ninja di game ini itu banyak banget, coy. Udah update, gua udah lama banget gak main ini dan ternyata udah pada berupdatean, ya. Kalau terakhir gua ada pick Sasuke, gua masih ada 100 teknik Sakura, gua masih main juga. Gua berhenti main. Berhentinya itu ya Uchiha Susui, gua udah pensi, Temari gua udah pensi, Hidan gua udah pensi, Demon Shark sama Hada gua udah pensi. Berarti gua di Sage Kabuto, ya, seingat gua, sama di MR-nya Naruto Uzumaki Special Spring Festival. Nah, gua pengen tahu apa aja sih yang bakalan kita dapat sebagai player comeback. Nah, ini ada clearance prison. Ini gua enggak tahu apa, tapi gua udah nyoba ternyata kayak gacha gitu, guys. Ini tuh kayak gacha gitu, ya. Kayaknya sih gacha gratisan. Oke. Tapi lumayan lah. Kalau gacha gratisan tuh lumayan karena games ini itu dibilang pay to win enggak, tapi dibilang harus teliti, ya. Nah, ini ada go to resultnya. Ini gua nggak tahu, kita coba gacha dulu aja lah, ya, semuanya. Kalau ada yang bagus kita pilih. Setahu gua ini kita harus milih 3 sih. Karena ini pernah juga gua mainin di salah satu games yang bentukannya kayak gini. Oops. Oke, ini kita coba lagi. Oke. Oke, kita lanjut lagi. Pokoknya kita harus buka dulu semuanya, guys, ya. Biar ketahuan ninja-ninja mana aja yang akan kita prioritaskan untuk kita ambil, guys. Gue kangen sih main game ini, sumpah. Comeback baru dikasih gacha, ya, guys, ya, gila banget loh. Sejauh ini sih yang menurut gua bagus ini ada Temari, itu bisa diambil, atau Azuma bisa diambil. Ini masih banyak sih sebenarnya, guys. Tuh, masih banyak banget, ya. Ini masih banyak banget. Ini select the result. Pokoknya kalian tuh nanti gacain aja semuanya. Kalian tinggal pilih salah satu dari yang pengen kalian ambil itu sebanyak 3 kali, guys, ya. Pokoknya itu. Kita lanjut, ada apa lagi? Di sini ada event hero debut. Oh, ini UR, ya. Ini UR. UR-nya Sasuke Hawk sekarang. Terus ini ada event untuk hero-heronya. Ini biasanya gue mainin, cok. Sumpah, cuman gue udah gak ada waktu, ya, guys, ya. Gue udah gak ada waktu, guys. Jadi kalau misalnya kalian ada yang mau main akun ini, kalian kontak gue aja, ya, guys, ya. Ini apa nih? Oh, ini juga. Ini dulu sempat gue mainin. Sekarang udah ada pet baru, coy. Wah, gue udah lama banget sih gak main ini. Kangen gue, guys. Ya, ini daily sign in-nya kayak biasa.
Tailbisnya ada yang update ya berarti ya guys ya. Ini ada mailnya. Kalau misalnya kalian nanya, bang, ini tuh banyak gak sih player Indo yang mainin? Banyak coy, sumpah banyak banget player Indo yang main ya. Banyak. Jenuh. Apa yang jenuh? Banyak banget player Indo yang main ini. Dan kalau menurut gua, game ini tuh bukan game yang kayak lo harus main setiap hari. Enggak, ini tuh ya koleksi ninja doang guys, cuman koleksi ninja gitu. Dan di sini tuh kalau misalnya yang bisa kalian koleksi juga dari titel bisa kalian koleksi, avatar frame-nya juga bisa kalian koleksi, chat frame-nya itu coming soon ya. Kalian bisa koleksi-koleksi lah kuncinya. Nah, kalau misalnya kalian mau pengen nanya-nanya lebih lanjut, kalian komen aja di bawah, nanti gue bantuin. Kurang lebih gue masih ingat sih dari game ini tuh apa-apa aja yang harus dimainin biar gak ketinggalan lebih jauh ya. Pokoknya hero-hero yang wajib untuk kalian pakai itu pasti ada ini, si Itachi Uchiha, ada si White Cloud Sasuke, ini OP banget. Terus kalian juga butuh yang namanya Zetsu. Zetsu ini gokil banget coy. Yang sepuh pasti paham lah kenapa gua naikin Zetsu sampai level 200 ya. Terus ini UR-nya UR Madara, ini juga GG kalian bisa dapetin, itu gratis. Ada caranya ya, kalian gak harus ikutan gacha, ada caranya guys. Nanti gua bakal bahas satu-satu, gua coba untuk review ulang dulu sendirian di rumah. Tapi buat kalian yang comeback ya, sorry yang belum comeback, gue pengen ngingetin ada ninja baru ya, MR, yaitu Otsutsuki Toneri guys. Oke, langsung aja kalian comeback main bersama gue ya. Kemungkinan gue bakal upload ini hari Minggu, mungkin Senin atau Selasa gue uploadnya ya, karena gue main game sekarang di Sabtu sampai Minggu doang guys. Oke, sampai jumpa di next video teman-teman. Thank you buat kalian udah nonton, jangan lupa like dan juga subscribe YouTube channel gue. Oke, sampai jumpa di next video, bye bye guys.